tahu deh. Halo. Atila. Atila naik teleferik nih akhirnya nih. Donde? Ah, Donde enggak bukan nih. Donde. Gonola, ganola, gondola, gondola, gona, ganola lagi. Jadi itu kereta-keretanya kayak begitu. Salah satu kita di dalamnya sekarang. Bak, Donde, Atila. Atila demen banget yang itu. Muter-muter. Ya. Mukanya begitu hangat. Ya. Donde ya, Atila ya. Kok kita nggak naik nih? Nunggu kali ya? Jadi kan nunggu orang. Oh, nggak langsung naik, Atila. Kita sepi ya. Jadi sekarang kawan-kawan BTW, jadi excited banget tadi kita langsung nge-vlog. Jadi sekarang kita naik teleferik, jadi di Balçova, namanya di Izmir. Nama tempat Balçova ini kalian bisa naik ini teleferik. Gondola ya? Kalau bahasa Indonesia itu kayak gitu tuh. Nah, kita di dalamnya juga kayak begituan bentukannya. Kalau di taman ini gitu biasanya kita naik ya, Mam ya. Bye-bye. Tinggi Atilanya. Atila tinggi. Ya. Tinggi ya. Dadah. Mana Bapak? Bapak enggak ikut BTW trip kali ini. Bapaknya mager di rumah aja, jadinya kita doang yang pergi. Lu mana Atil tuh makan makan? Lu ada banget ngomong gituan. Emang orang Turki kan demen kayak gituan, jadi kelihatan pemandang. Oh, duduk di sini deh kalian. Mama pindah sini nih, Renat juga. Ngapain? Oh, kelihatan tuh di belakang tuh. Jadi di belakang pemandangannya seperti ini, kawan-kawan. Ada laut hari ini udah agak ini sih. Agak apa namanya? Sore banget, udah mau sunset juga. Ya. Ya Atila. Ya Atila ya. Udah apa? Sampai. Udah sampai belum? Belum. Tuh, ke bawah dia Atila. Ih. Lihat enggak pemandangan dari atas nih, kalau lihat Izmir dari atas dari teleferik seperti ini, kawan-kawan. Udah. Iya. Udah enggak mau Atila. Ya. Tinggi Atila ya. Tinggi Atila. Kita selfie-selfie bentar. Foto. Sih sebenarnya tapi bisa juga tempat. Atila mau udahan. Jadi ini sebenarnya akan tutup jam 7 terakhir buat naik ke sini. Oh, kupingnya mulai bengeng ya, Mah. Karena ketinggian kan. Terakhir jam 7 naik bisa naik. Habis itu jam 8 itu terakhir ininya. Terakhir udah harus kita sampai bawah gitu. Jadi sekarang kita udah jam 7 kurang ya baru datang. Enggak apa-apa, yang penting kita menikmati. Jadi pemandangannya seperti itu. Udah, Atila udah. Ya, udah ya, bentar lagi ya sayang ya. Bentar ya sayang ya, sama Ane, sama Bobo. Iya, Baba kangen ya, Baba udah. Tuh, ada lagi dari Baba. Tuh, Atila ada lagi dari atas. Dadah, tuh dia naik ya. Bye-bye tuh, Abi ada Abi tuh. Dadah tuh. Baba, dia dari tadi nyariin babanya mulu. Babanya nggak ikut. Baba nggak ikut. Lagi di itu, lagi kerja. Sekarang kita udah turun nih, udah sampai di atasnya. Sebenarnya tadi ada pemandangan, cuma karena kita ini, aku pengen bawa mereka ke tempatnya aja. Ini cuma buat jalan-jalan doang sih, terus ada tempat buat ngeceh, buat makan gitu. Cuma aku kurang ngerti sih, nggak pernah. Ini buat ganti suasana aja. Di sini ada kayak buat ngecai gitu, cuma aku juga nggak pernah sampai duduk ngecai sih. Baru pernah sekali doang sama temen aku, itu juga sebelum pandemi, sebelum punya anak, sebelum hamil. Zaman itu masih 8 lira. Zaman itu 8 lira 2018 atau 2019 ya kayaknya, 2018 kali. Masih 8 lira kawan-kawan. Sekarang berapa tadi aku tanya? 20 lira satu orang ya. Jadi tuh naiknya hampir udah lebih dari 3 kali lipat naiknya. Gile. Tuh pemandangannya oke kawan-kawan. Jadi ya pemandangan gunung gitu.
ini karena cuacanya agak kayak apa, berembun-embun gitu, jadinya ya berembun. Tuh mama saya, mas pupu saya, beginilah jalan sore. Jadi ada toilet segala. Ini si Atilanya. Tadi dia agak takut juga sih kayaknya. Agak serem gitu kali ya pas naik si gondolanya. Sekarang sih udah biasa aja. Itu ada ini sih tuh, apa, pemandangan kotanya juga di situ. Ada Mia Atila. Panggil poponya. Panggil poponya. Tadi dia bilang popo. Panggil poponya. Jadi Atila tuh kok tiap pagi tuh ya, sejak mama saya ada di sini kan juga udah mulai ngomong kan. Jadi tiap pagi tuh di absen semuanya. Pas bangun tidur langsung babanya ada atau enggak. Popo ada atau enggak. Abi ada atau enggak. Dicek semuanya tuh, dia manggil poponya tadi. Ini ada kayak restoran gini, bisa makan juga. Apa? Ya, Atila. Popo. Oh, Abi jalan ya, Abi jalan. Iya, Abi jalan. Rp20 sekitar 30 ribuan ya, Maya? 20 lira sekitar 30 ribu tadi naiknya. Ada yang buat mainan juga, taman bermain buat anak-anak. Oh, kucingnya mau ini. Tutup kuping, Atila bunyi itu tadi. Ya. Miong. Ah, Miong. Bye-bye, Miong. Dadah. Abi, Atila, bambu. Bambunya pada nyala ya? Lampu pada nyala ya? Udah mau malam ya? Nyala. Oh. Abi kan Abi. Jadi ini kayak ininya Atila ini sebetulnya nyaman banget sih. Jadi kayak ringkes banget gitu. Enteng juga. Mau dipakai kemana-mana oke. Cuma minusnya dia kalau udah Atila bobo ngantuk dah. Bingung dia bisa sampai kejungkel-jungkel. Ada videonya juga ya. Ya Maya. Bambu dadah. Tapi dia seneng banget sih pakai si itu gerobak yang kayak ginian. Nah ini kayak gini contohnya, ada tulisannya teh 3 lira dan lain-lain. Ada toilet juga, jadi kayak nyaman banget sebenarnya. Lucu sih tempatnya ada gitu. Gitulah kawan-kawan di sini. Ya, bisa minum segala sih, bisa duduk juga, ada banyak porsi. Tutup enggak boleh. Porsi. Mana tutup? Atila akhirnya dilepas. Abi, manggil Abi dia. Abi itu artinya kakak laki-laki. Kayak mas gitu kali ya. Atau koko. Bambu tuh artinya lampu. Sebetulnya itu bukan bahasa Turki, bukan bahasa Indonesia. Dia buat sendiri artinya dari lampu dan lamba. Lamba bahasa Turkinya ini. Ya. Abi mana? Abinya lagi foto. Ntar ya. Abi, dia nyariin abinya. Sebetulnya sih pamannya dia sih, itu sepupu saya. Tapi supaya gampang jadi abi aja lah. Mama. Hello. Popo mau duduk enggak? Mau duduk sini? Atila Abi. Iya, Abi mau duduk sini boleh. Atila mau duduk sini. Oh, enggak mau duduk. Ke Popo gih. Suruh Abi duduk. Duduk ya. Abi.
Abi duduk, Abi mau jajan dulu. Kejar Abinya. Kejar. Ngerti kejar. Jangan situ. Jangan turun. Iya, enggak apa, ntar dilihatin kok. Dia juga ngerti kok. Ada mainan. Atta gak mau main. Dia belum terlalu ngerti mainan. Iya, iya mau main boleh. Pegangan sama aneh sayang. Turun dulu. Dadah. 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 Berarti pelan-pelan. 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 Terakhir, oke, bebas. Ada turun ke bawah. Ayo. Ayo turun. Pintar Atila. Tuh. Aku disuruh enggak mau. Naik lagi masuk lagi. Bingung dia. Turun. Oh gitu. Ah. Ini saatnya sudah harus balik sebenarnya. Kita mau lihat ada ininya aja sih. View-nya bentar. Ya. Tuh, dari situ. Dari kita naik itu Atila. Dari kita naik itu ya. Bye. Bye-bye. Nah, itu tuh. Keretanya. Ah, dari kita naik Atila naik itu ya. Bye-bye. Itu pemandangannya mah. Mau kesana gak? Karena sunset ya, jadi pemandangan sunset nih. Iya. Mama foto mah. Mama, pemandangannya. Atila, ini sekarang udah mau sunset nih. Kita itu yuk. Pemandangannya begini dari atas. Oh iya pak, masker. Ya Atila aja. Hah? Atila? Atila liatin itu ya, dundunya ya. Ini kawan-kawan. Jadi gondolanya kayak gini kawan-kawan. Oh, ya. Bisa nih. Itu sampai bawah.